Hei bocil, berhenti di sana, berhenti, berhenti. Oh, angan, angan ucal Elin. Oh, berhenti cepat atau enggak kamu akan aku jadikan lava. Oh, angan Elin. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Ayo Miu, kita keluar Miu. Wah kakak, kakak banjir malah senang. Iya Miu, yeay aku senang sekali, kita bisa main air. Lihat itu Miu, mereka ada di atas. Iya kak, mereka ngungsi ke atas kak, mungkin takut kena air. Iya, mereka takut basah nih. Dan persediaan makanan di rumah kita juga sudah mau habis. Kita mau pergi belanja dulu ya Miu. Wah, sudah mau habis ya kak? Iya Miu, tinggal mie 2 bungkus. Kita belanja kuyumat dulu deh. Siapa nih telepon? Atom, kenapa? Jemput, di mana? Dipak, kenapa mesti dijemput? Oh, dasar mereka. Mereka katanya malas Miu, karena banjir jadi suruh kita jemput. Wah, dasar si Atom sama Atom. Mana mereka? Ada nampak nggak? Nggak nampak, kak. Atom, kalian ada di mana? Atom. Wah, mereka nggak ada nampak nih. Yuta. Hah? Itu dia suaranya. Mereka ada di mana ya? Kakak, di atas, kak. Oh, di atas? Iya, di atas luncuran itu, kak. Wah. Mereka nggak mau kena air, Miu. Iya, kak. Dasar mereka. Atom. Aku sudah jemput nih. Ayo, naik ke mobil. Iya, Yuta. Kami sedang malas-malasan. Aku mau ke Yuma dulu nih, mau beli makanan. Celin, alik kakak Uta. Hah? Itu mobil kakak Uta? Kakak Uta ada di aman? Ain, kakak Uta. Sepertinya ada suara Celin. Celin. Kakak Uta, tolong Celin. Hah? Emangnya ada apa? Ada yang ejal-ejal Celin? Ada lak caca? Hah? Apa? Ada raksasa yang kejar-kejar Celin? Celin juga raksasa. Iya, raksasa. Ayo, merunduk semuanya, merunduk. Bahaya sekali. Raksasanya besar sekali ya, Celin. Iya, cacanya ecal, uawana. Hah? 2 warna? Iya, atasnya air, awannya lava. Atasnya air, bawahnya lava. Emangnya bisa ya? Ica, kakak Uta. Wah, di mana bayi tadi? Bayi raksasa itu hilang. Padahal dia raksasa, tapi kenapa aku gak ada nampak dia ya? Di mana dia bersembunyi? Larinya gesit sekali. Aku gak nampak. Sepertinya dia masih ada di sekitar-sekitar sini deh. Aku akan mencari di sekitar-sekitar sini. Itu dia raksasanya lewat. Iya, 2 warna. Berani-beraninya bayi Titan itu main-main sama aku. Kali ini mereka masih bisa berjalan-jalan karena ini adalah air. Gimana kalau ini bukan air? Kakak Uta, udah lihat? Iya Celin, aku udah lihat. Wah, ternyata dia setengah air dan setengah lava. Wah, aneh sekali. Aku gak pernah lihat yang seperti itu. Iya kak, aneh sekali ya. Iya, aku mau air, aku mau lava. Itu bukan dipilih Atom. Kakak, kita mau kemana kak? Kita pulang dulu deh, kita sembunyi di rumah aja Miu. Iya kak, tapi bukannya kita mau ke Yumat kak. Iya, nanti kita sekalian singgah ke Yumat aja. Semoga dia sudah pergi. Ita, bunyi ya. Itu dia. Wah iya kak, dia ada di dekat Yumat kak. Gimana ini? Tapi sebaiknya apa kita merunduk aja? Iya kak, kita merunduk aja. Nah, kita jalan pelan-pelan. Jangan sampai dia lihat. Celin, hati-hati. Soalnya kamu besar, jangan sampai terlihatan ya Celin. Iya, kakak Uta. Ayo, belok sini. Untung aja rumah kita dekat. Nah, kita sudah mau sampai rumah nih. Aku mau ambilkan susu Celin dulu, supaya Celin jadi kecil. Iya, kak, supaya dia tidak terlalu kelihatan ya, kak. Iya, supaya dia tidak terlalu terlihat. Nah, ini dia, Celin. Nah, si Celin sudah jadi kecil nih. Wah, dari tadi dia ada di dekat Yumat terus ya, Miu? Iya, kak, dari tadi dia di sana, kak. Sepertinya dia sedang memantau si Celin deh. Wah, gawat nih. Celin, kamu merunduk aja ya, jangan naik. Iya, kakak Uta. Dia dari tadi di sana, ngapain ya? Wah, padahal aku sudah setinggi ini, tapi aku nggak ada nampak bayi Titan itu. Bayi Titan itu tidak kelihatan. Sepertinya dia sedang bersembunyi. Baiklah, aku mau lihat. Apakah kamu masih bisa bersembunyi? Nah, semuanya sudah jadi lava. Mana bayi Titan itu? Apakah kamu masih bisa bersembunyi? Atau jangan-jangan kamu sudah masuk lava? Kalau kamu sudah masuk lava, kamu akan berubah menjadi lava.
Di mana bayi titan itu? Wah, lihat itu, banjir air sekarang berubah menjadi banjir lava. Sepertinya ini karena ulah monster itu deh, Kak. Iya, gara-gara monster setengah air setengah lava nih, Mio. Berarti dia bisa mengubah air dan lava. Wah, suka-suka dia ubah air jadi lava ya, Kak. Waduh-waduh, gimana ini? Kalau kota Sakura jadi lava semua, kita gimana, Mio? Persediaan makanan kita juga sudah habis. Kita belum sempat ke Yuma nih. Iya, aku nanti lapar. Iya, aku gak mau lapar. Iya, aku juga gak mau lapar. Wah, mengerikan sekali dia bisa mengubah air jadi lava. Kakak, Mio telepon Kak Sakura dulu ya, Kak. Iya, Mio. Cepat telepon Kak Sakura. Supaya Kak Sakura bisa pulang, Mio. Tapi Kak Sakura pulangnya naik apa ya? Wah, mendadak kota Sakura berubah menjadi banjir lava. Kenapa bisa seperti itu ya? Tadi aku ditelepon sama Sakura. Dia suruh segera untuk menyelamatkan Yuta dan Mio. Di mana ya? Oh iya, itu dia rumahnya. Itu dia rumah Sakura. Wah, mereka sepertinya ada di atas deh. Itu mereka. Kasihan sekali mereka. Apakah mereka sudah makan? Oh, mengerikan sekali ya di sini. Iya, Dokter Noah. Nah, itu dia anak-anak itu. Apakah kamu bawa peralatanmu? Iya, aku ada bawa peralatanku. Kita mendarat di atas atap ini ya. Iya, kita mendarat di sini aja deh. Habis itu kita langsung loncat. Bisa loncat kan, Dok? Bisa. Nah, di sini, Dok. Yuta, Mio. Huh? Sepertinya ada suara Cat Butler deh. Yuta, Mio, aku di atas sini. Apa itu? Patung? Patung lava sama patung air ya, Yuta, Mio. Oh, Kebular. Oh, Kebular datang ya. Iya, tadi aku ditelepon sama Kak Sakura. Oh, Kak Sakura yang telepon ya. Lihat itu, di sana ada raksasa. Raksasanya setengah air dan setengah lava. Dia mengubah jadi banjir dan juga mengubah menjadi banjir lava. Raksasa itu yang membuat ini semua. Iya. Dia bisa ubah menjadi banjir air dan juga banjir lava. Iya, Kebular. Aneh sekali kan? Berubah menjadi air. Iya, berubah menjadi air, sebentar berubah menjadi lava. Wah, aku gak pernah lihat yang seperti ini. Aku juga gak pernah lihat nih. Iya, aku bawa helikopter nih. Ayo, kita pergi dari sini aja. Tapi Cat Butler, kita gak bisa tinggalkan kota Sakura seperti ini. Dan juga bayi Celine. Nyah, Celine? Mana? Iya, Celine gimana dong? Dia dikejar-kejar sama titan raksasa itu. Gimana? Yuta, kamu mau kemana? Aku mau ke kantor polisi nih. Mau bilang kalau ada raksasa setengah air dan setengah lava. Mio, ayo ikut aku, Mio. Tapi, Kak, Kakak tunggu Mio, Kak. Iya, Mio, ayo buruan. Wah, lihat, mereka di atas semua tuh ngungsi. Kakak, kalau tiba-tiba berubah menjadi lava gimana, Kak? Ayo, Mio, makanya cepat larinya, Mio. Soalnya kan tadi barusan berubah menjadi air. Jadinya kita masih punya waktu nih tuh lari. Ayo buruan, jangan sampai berubah menjadi lava nih. Iya, ayo lari, cepat lari. Iya, ayo cepat lari. Itu dia kantor polisinya, sudah sampai. Ayo buruan. Wah, polisio ternyata ada di atas. Polisio. Wah, Yuta, kalian datang ya. Iya, polisio, gawat. Iya, tiba-tiba berubah menjadi banjir lava ya. Ada yang lebih daripada itu. Wah, polisi kan juga naik ke atas meja nih. Polisi yo, kalian naik ke atas ini aja. Nanti takutnya malah berubah menjadi banjir lava. Iya, ayo kita naik. Mio, Atom, ayo kita naik. Gawat, ada yang lebih gawat. Ternyata ada raksasa setengah air dan setengah lava. Hah? Raksasa setengah air setengah lava? Iya, dia yang mengubah ini semua. Sebentar jadi air dan sebentar jadi lava. Wah, ngeri sekali. Kalau gitu aku akan segera cari bantuan nih. Polisi Ken, ayo kita pergi cari bantuan. Berubah jadi lava, Mio. Iya, Kak. Untung kita sudah naik ke atas ya, Kak. Itu nyaris. Hampir aja kita kemakan sama lava, Mio. Wah. Polisio, gimana ini? Nanti tunggu sebentar lagi. Aku akan pergi sama polisi Ken untuk cari bantuan di tempat yang lain. Kalian tunggu di sini aja ya. Baby Celine mana? Asyik. Aku senang sekali main di sini. Sebentar air, sebentar lava. Sebentar air, sebentar lava. Tapi bayi titannya gak nampak. Hei kalian berdua, kalian ada nampak bayi raksasa gak? Enggak. Jangan mendekat. Iya nih, kami gak ada nampak. Bayi besar gak ada. Kami dari tadi di sini. Kami takut. Aku akan melemparmu ke lava. Cewekku. Nah, kamu juga. Masa tidak ada yang lihat? Aku yakin kalian pasti bohong. Dan kamu akan berubah menjadi manusia lava. Panas. Wah,
susah sekali mencari bayi titan itu. Kalau tidak ada yang bisa memberitahukannya kepadaku, mereka semua akan aku celupkan ke dalam lava dan akan aku ubah menjadi manusia lava. Monster itu bukan hanya mencari bayi titan, tapi juga manusia-manusia dia celupkan ke dalam lava. Wah, aku harus sembunyi juga nih. Aku takut, aku gak mau masuk ke dalam lava. Katanya bisa diubah menjadi manusia lava. Kakak Butler bukan manusia. Oh iya, aku bukan manusia. Maksudnya, sudah diubah menjadi air lagi. Maksudnya aku tidak mau menjadi robot lava nih. Wah, itu dia manusia lavanya. Aku takut. Nah, sudah jadi air lagi nih. Ayo kita turun, Mio. Tapi Kak, nanti kalau tiba-tiba jadi lava lagi gimana? Ayo yuk turun. Polisi-polisi sudah pergi semua. Kita naik mobil polisi ini aja. Kita harus cepat kembali lagi ke sana. Iya, aku takut. Aku takut. Ayo, kita harus bergegas. Oh iya, kita harus ke Yumat dulu nih. Hah? Kakak mau ke Yumat, Kak? Iya, kita harus beli makanan dulu, Mio. Soalnya aku juga sudah lapar sekarang. Aku takut nanti malam aku gak bisa makan. Oh, ini dia mobil kita, Mio. Kita mau ganti mobil gak, Kak? Gak usah aja deh, Mio. Kita langsung ke Yumat aja. Sepertinya dia tidak lihat kita deh. Nah, ayo cepat-cepat. Kita harus segera nih. Iya, Yuta. Ayo, gas. Iya, gas. Iya, gas. Wah, itu dia Kak Mami. Kak Mami. Iya, Yuta. Wah, tadi dia di lava, Yuta. Aku takut. Iya, Kak Mami. Kita harus segera beli mie instan nih. Mau beli berapa? Dan minuman juga. Kak Mami, tolong bungkus semuanya. Aku mau beli. Iya, Yuta. Nah, sudah siap. Kak Mami, hati-hati ya. Iya. Ayo cepat buruan. Jangan sampai jadi lava. Kakak, sepertinya airnya mulai menghangat deh, Kak. Oh iya, Mio. Mulai menghangat. Wah, sudah mau berubah menjadi lava ya. Waduh. Berubah menjadi lava. Iya, jadi lava. Tapi sepertinya kita di dalam mobil kita aman deh. Kita mau lewat mana nih? Lewat jalan belakang aja ya. Waduh, Kak, malah nabrak. Kira-kira mobil ini bisa bertahan berapa lama, Kak? Kita mutar lewat situ aja deh, Mio. Soalnya kalau lewat depan nanti malah ketahuan. Aku takut soalnya. Nah, kita sudah mutar arah nih. Kira-kira dia masih ada nggak ya? Masih, Kak, masih ada. Dia dari tadi masih di sana ya. Kenapa dia nggak pergi? Padahal kita sudah keliling satu putaran. Kita tunggu di sini aja deh. Kita tunggu sampai nanti banjir air. Habis itu kita merek pelan-pelan nanti masuk ke rumah ya. Iya, itu ide bagus. Iya, Kak, kita tunggu di sini aja, Kak. Di mana bayi titan itu? Karena aku tidak bisa menemukan bayi titan itu, aku akan membuat semua orang menjadi manusia lava. Ada raksasa. Tolong, jangan. Kenapa dia jatuh? Tolong, jangan, aku jangan. Jangan. Hampir aja. Kalian semua akan aku masukkan ke dalam lava yang panas. Dan kalian pelan-pelan akan terbakar. Dan sebagian akan kujadikan manusia lava supaya menjadi pengikutku. Aku senang sekali hari ini. Nah, ini dia. Masih ada manusia lagi. Ada titan besar, titan raksasa. Kamu juga akan aku masukkan ke dalam lava yang panas. Jangan. Raksasa, tolong. Jangan dorong aku ke dalam lava yang panas. Tolong ya. Meleleh. Wah, mobil kita meleleh nih. Gimana? Di luar masih panas. Gimana, Kak? Sudah jadi air. Sudah jadi banjir air. Ayo kita keluar. Tapi dia putar-putar terus. Aku takut. Sudah keluar. Untung berubah menjadi banjir air di saat yang tepat nih. Ayo kita merunduk. Kita keluar dari sini sekarang. Dia ada di depan soalnya. Iya, ayo keluar. Aku terjepit. Kamu terjepit. Bisa nggak, Atom? Aku tolong Atom. Iya, Atom. Kamu coba tolong si Atom. Gimana? Udah, sudah tidak terjepit. Itu dia monsternya. Dekat sekali. Ayo buruan. Jangan sampai berubah menjadi lava lagi nih. Ayo cepat naik ke sini. Kakak? Tadi kakak didorong ke lava kan? Gak apa-apa ya, Kak? Iya nih, ternyata baju ini anti lava loh. Baju itu ternyata anti lava. Aku mau beli juga. Tapi kakak yang ini kasihan sekali. Dia berubah menjadi manusia lava. Aku juga mau beli. Iya nih, kita harus mempersiapkan itu. Supaya nanti tiba-tiba ada lava, kita bisa jadi anti lava nih. Gimana, Yuta? Semuanya sudah beres kan? Sekarang ayo kita pergi. Kita naik helikopter sekarang, tinggalkan tempat ini. Tunggu dulu, Cat Buller, kamu ada pil ajaib kan? Pil yang bisa bikin aku jadi kekuatan super. Ayo, kasih aku.
Apa? Kamu juga gak ada nampak bayi Titan? Ya, aku gak ada nampak bayi Titan. Ah, baiklah, aku akan ceburkan kamu. Eh, tapi ini bukan lava. Ah, aku salah. Baiklah, aku akan ubah kamu. Nah, kamu sudah jadi manusia air sekarang. Jadinya, ada yang manusia air dan juga manusia lava. Haha. Nah, sekarang aku sudah jadi raksasa nih. Dan aku punya kekuatan super. Aku sekarang namanya adalah Yutaman. Aku adalah Yutaman. Di mana tadi raksasa itu? Aku akan mencarinya dan aku akan mengalahkan dia. Wah, itu dia. Ternyata dia ada di sana. Hah? Dia sedang apa tuh? Sama siapa? Ternyata Kak Ayumi ya. Ayuta, tolong aku. Tenang aja Kak Ayumi. Di sini ada Yutaman. Bocil, kamu siapa? Apakah kamu ada nampak bayi Titan? Kamu juga kenapa besar sekali? Hei, Titan dua warna, rasakan ini. Kamu memukulku. Kamu mau cari gara-gara sama aku ya? Ya, kamu hadapin aku dulu. Kamu harus pergi dari kota Sakura ini. Dan bayi Titan itu adalah temanku. Kamu gak boleh tangkap dia. Wah, kamu tahu di mana keberadaan bayi Titan itu ya? Ya, tapi aku gak mau kasih tahu kamu. Aduh, sakit sekali. Apa sih itu? Rasakan ini. Dia sampai terbang. Kamu kuat juga ya. Bella, aku akan menghajarmu dengan lebih serius. Aduh, sakit sekali. Apa sih itu? Dia menembakkan sesuatu kepada aku nih. Aduh, sakit sekali. Rasakan itu jurusku. Enak kan kena tembak? Aduh, sakit-sakit. Aku akan pukul kamu terus. Lihat, rasakan ini. Dia malah terbang-terbang terus nih. Baiklah, aku akan memukulmu lagi. Aduh, sakit sekali. Cepat kasih tahu aku, di mana bayi Titan itu? Gak mau, aku gak mau kasih tahu. Dasar kamu. Yang kalah. Yang kalah cuma yang lavanya. Tapi manusia airnya masih hidup. Setengah badannya sudah jatuh. Baiklah, aku akan mengalahkannya setengah badannya lagi. Dasar kamu bocil. Kamu menggagalkan rencanaku. Sekarang aku tidak memiliki kekuatan lava lagi. Tinggal kekuatan air. Emang enak, rasakan ini. Yeay. Nah, aku harus mengalahkan badannya. Tapi sepertinya ini susah jalan deh. Baiklah, aku akan mukulmu lagi. Yeay, dia terbang. Dia sudah tidak bisa mengubah air menjadi lava. Nah, emang enak. Untung aja tadi nggak lava. Kalau lava, bisa tenggelam aku. Rasakan ini. Aduh, sakit sekali. Aku akan mengumpulmu. Aku juga akan pukul kamu. Untung ada Cat Butler. Pilnya hebat sekali nih. Aku bisa mengalahkan dia sepertinya. Aku akan tinju kamu lagi. Kakak Uta, enang? Iya, Selin. Lihat, aku menang, Selin. Badannya sekarang terbagi menjadi dua. Yang lava dan yang air. Dua-duanya sudah aku kalahkan. Wah, monsternya terbelah dua. Yang ini yang air. Dan yang satu lagi yang lava ya, Kak? Iya, dua-duanya sudah mati, Mio. Yeay, akhirnya kota Sakura aman. Tidak berubah menjadi lava lagi, Kak. Yeay, kita gak perlu pergi dari sini, kan, Kak? Iya, kita gak perlu pergi nih, Cat Buller. Terima kasih ya, Cat Buller. Iya, sama-sama. Halo, teman-teman. Sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Ayo. Kita enang yuk. Kita enang-enang. Iya, ayo kita berenang. Wah, Selin, kamu mau berenang ya? Iya, Kakak Uta. Mio, kamu jangan kesini, Mio. Mio, jangan mendekat, Mio. Jangan, Mio.